Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar. Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa bersemangat dalam mengharungi kehidupan sebagai seorang pelajar. Pada pertemuan kali ini, para pelajar akan bersama-sama saya, Cikgu Rosmazura binti Aziz dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz, Selangor Darul Ehsan. Pada kali ini, saya akan menerangkan tentang aspek kemanusiaan dalam pembangunan insan berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran berikut iaitu menganalisis nilai-nilai kemanusiaan dalam memartabatkan diri setiap insan untuk hidup dalam kelompok masyarakat. Saya berharap melalui perkongsian ini, semua pelajar mampu mencapai semua objektif pembelajaran dalam aspek kemanusiaan. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, mari sama-sama kita fahami dahulu definisi kemanusiaan dan nilai kemanusiaan. Kemanusiaan ialah hal-hal yang berkaitan dengan manusia, manakala nilai kemanusiaan pula merupakan nilai-nilai yang tegak dan positif berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia. Berdasarkan paparan rajah sebentar tadi, para pelajar telah ditunjukkan tentang beberapa nilai kemanusiaan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Seperti yang pelajar ketahui, nilai-nilai kemanusiaan telah dipaparkan melalui watak-watak yang terlibat dalam perjalanan plot cerita dari mula hingga akhir cerita. Nilai-nilai kemanusiaan yang didapati daripada novel ini jelas mampu membimbing para pelajar untuk membangunkan aspek pembangunan insan khasnya dalam diri sendiri dan orang lain yang berada di sekeliling kita. Sehubungan itu, para pelajar akan dibawa menghayati contoh-contoh nilai kemanusiaan melalui klip-klip video daripada drama Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan petikan-petikan teks daripada novel terhebat karya Christmas ini. Baiklah, sebagai permulaannya, mari kita saksikan klip video yang pertama ini. Saya belum tahu siapakah sebenarnya tato yang begini gagah dan berwibawa. Tak mungkin. Ia tato-tato biasa saja. Para pelajar sekalian tentu dapat menyaksikan Datuk Tan begitu mengagumi setelah melihat potret seorang lelaki gagah bertanjak berbaju songket cekak musang dengan beberapa pingat kebesaran di atas dada sebelah kiri. Selain itu, terdapat sebuah bintang pecah lima tergantung di tengah dadanya dengan tali reben tiga warna berkalung di tengkuknya yang tergantung di bahagian tengah-tengah dinding jati dalam pejabat Encik Muhammad. Perasaan kagum tersebut diluahkan oleh Datuk Tan melalui dialog yang berbunyi, "Saya belum tahu siapakah sebenarnya Datuk yang begini gagah dan berwibawa. Tak mungkin dia hanya Datuk-Datuk biasa saja." Di halaman 3. Kagum bermaksud berasa teruja kerana melihat atau mendengar sesuatu yang ganjil atau yang hebat, ajaib dan menakjubkan. Jelaslah bahawa Datuk Tan begitu mengagumi ayah Encik Muhammad, iaitu orang kaya Indera, Datuk Idris bin Muhammad Saman.
Mengagumi merupakan nilai kemanusiaan positif yang ada pada diri seseorang supaya pembangunan insan dapat diterjemahkan dalam perasaan kekaguman terhadap kelebihan yang ada pada seseorang insan lain bagi tujuan contoh dan teladan diri kepada diri sendiri demi kemajuan. Sifat mengagumi nilai manusiawi, jiwa yang besar mendapat puji. Berikutnya, marilah saksikan pula klip video kedua ini. Cikgu harap para pelajar dapat menyatakan nilai kemanusiaan seperti yang terdapat dalam tayangan ini. Kira-kira 800 tan lada hitam diperlukan dalam tempoh 7 tahun, Datuk. Yang melibatkan antara 3 hingga 4 juta ringgit. Bagus. Cik Mak patut diberi tanya. Terima kasih, Dok. Baiklah, pelajar. Berdasarkan tayangan sebentar tadi, jelaslah nilai kemanusiaan yang telah dijelmakan adalah sikap menghargai. Menghargai seseorang dengan ucapan tahniah ditunjukkan oleh Datuk Tan kepada Encik Muhammad melalui dialog yang berbunyi, "Bagus, Cik Mat patut diberi tahniah," pada halaman kelima. Datuk Tan mengucapkan tahniah kepada Encik Muhammad setelah membaca telegram berkaitan urusan perdagangan lada hitam ke Jerman. Para pelajar sekalian, setiap insan perlulah ada keinginan memuliakan, menghormati dan menganggap penting usaha seseorang dengan mengucapkan tahniah sebagai cara menghargai orang lain. Oleh itu, jelaslah sikap menghargai orang lain dapat mendidik pembangunan insan dalam diri seseorang agar setiap manusia tidak lokek dalam memberikan penghormatan, pujian atau sanjungan demi mengeratkan hubungan sesama manusia. Setiap sumbangan harus dihargai, elakkan dari umpat dan keji. Para pelajar yang dikasihi sekalian, berikutnya sama-sama kita saksikan paparan teks yang seterusnya. Kalau kau kahwin dengan gayah, hendaklah perkahwinan ini dengan restu penghulu Mahmud. Kerana perkahwinan mestilah menghubungkan silaturahim, bukan merenggangkannya. Halaman 103. Para pelajar, apakah nilai kemanusiaan yang terdapat dalam paparan teks sebentar tadi? Ya, tepat sekali jawapan anda. Tahniah! Sudah tentu, nilai kemanusiaan adalah menghormati. Menghormati bermaksud mempunyai pandangan yang tinggi terhadap sesuatu dengan menerima, memuliakan atau mematuhi aturan dan sebagainya. Dalam paparan teks tadi digambarkan tentang perbualan antara Imam Sa'ad dengan Sudin berkisar tentang budaya dan adat dalam isu perkahwinan. Dalam perbualan tersebut, jelaslah bahawa Imam Sa'ad begitu menitikberatkan tentang nilai menghormati antara satu sama lain, termasuklah menghormati adat resam dalam kalangan insan. Selain perlu dihormati, adat resam juga perlu dipelihara. Dengan adanya perasaan menghormati budaya dan adat resam dapat mendidik pembangunan insan manusia ke arah memartabatkan nilai dan budaya adat resam Melayu agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Menghormati orang
harus diutamakan. Hubungan akrab menjalin taulan. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya mari kita saksikan video seterusnya yang melibatkan dua watak besar dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Ya, iaitulah saya bercadang nak wakafkan tanah itu. Para pelajar tentu amat mengenali watak dan perwatakan Encik Muhammad dan Lebai Makruf. Amat jelas, nilai kemanusiaan yang telah ditunjukkan oleh Lebai Makruf adalah berkorban. Berkorban membawa maksud memberikan sesuatu sebagai tanda kasih, menanggung kesusahan atau penderitaan demi keselamatan orang lain. Daripada dialog yang berbunyi, "Ya, itulah, saya bercadang nak wakafkan tanah itu," telah membuktikan bahawa Lebai Makruf sanggup berkorban dengan tidak menjual tanah miliknya, malah mewakafkan tanahnya bagi tujuan keagamaan dalam projek Encik Muhammad. Bagi maksudnya lebih jelas, para pelajar boleh merujuk kepada teks asal dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang berbunyi, "Ya, itulah, saya bermaksud hendak mewakafkan," halaman 341. Maka jelaslah bahawa nilai berkorban merupakan satu-satunya cara yang terbaik untuk mendidik insan supaya merendah diri sambil mendekatkan diri kepada Tuhan. Mewakafkan sebahagian harta milik manusia merupakan kaedah terbaik mendidik pembangunan insan untuk sama-sama berkongsi kelebihan yang ada pada diri seseorang dengan orang lain demi membangunkan kesedaran agama yang tinggi. Sanggup berkorban, nilai terpuji. Segala pengorbanan wajib disyukuri. Para pelajar sekalian, sifat berani jika kena pada tempatnya akan mendatangkan keuntungan. Tetapi jika salah tempat akan jadi sebaliknya. Berani membawa maksud tidak takut atau tabah dalam menghadapi bahaya atau sebarang kesulitan. Sama-sama kita saksikan video klip seterusnya. Ayah yang tak rasional, seorang individualis yang tak mahu berkongsi fikiran. Bagi saya, ayah dan Dato' Tan sama saja. Yang pentingkan wang dan kekuasaan. Dalam klip video sebentar tadi, para pelajar tentu dapat menyaksikan Rahim sedang memperlihatkan rasa berani dengan menegur sikap ayahnya kerana terlalu mementingkan wang dan kekuasaan hingga lupa nilai-nilai kemanusiaan yang sepatutnya ditunjukkan sebagai seorang tokoh perniagaan yang berjaya. Rahim berani menyuarakan pendapat dan pandangannya tentang sesuatu perkara yang dianggapnya tidak wajar. Sikap berani Rahim dapat dilihat dengan jelas apabila dia mengkritik dan menentang sikap Encik Muhammad yang lebih mementingkan keuntungan berbanding nasib malang yang menimpa penduduk kampung Pulai. Apabila ayahnya berhasrat ingin membuka syarikat lombong Lembah Tualang. Ini bersesuaian dengan petikan teks seperti terkandung pada halaman 362, iaitu orang yang berdiri marah-marah di depan Rahim inilah yang tidak rasional, tidak mahu berfikir. Orang yang paling individualis, paling bertentangan dengan ajaran Islam dan kebudayaan bangsa Melayu. Orang yang dunianya hanya wang dan kekuasaan. Saya jawab dia dengan kontan.
maka jelaslah bahawa berani atau keberanian jika kena pada tempat dan situasi akan memberi impak yang baik. Dalam aspek pembangunan insan, para pelajar digalakkan dan sentiasa ingat bahawa sikap berani adalah sebahagian daripada tuntutan dalam menjalani kehidupan. Dengan keberanian, sudah tentu dapat mendidik seseorang menjadi insan yang mampu menghadapi pelbagai cabaran kehidupan sehari-hari. Nilai keberanian akar peribadi tumbuh subur di jiwa insani. Menurut Kamus Dewan, bertanggungjawab adalah satu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajipannya baik terhadap diri sendiri, masyarakat, negara dan Tuhan. Bertanggungjawab juga merupakan satu kemampuan seseorang melaksanakan tugas dan tanggungjawab kerana ada satu dorongan positif yang wujud dalam diri seseorang. Para pelajar, marilah kita saksikan pula klip video seterusnya berkaitan dengan nilai kemanusiaan iaitu bertanggungjawab. Tugas saya adalah untuk membela nasib rakyat, khususnya nasib orang Melayu yang menjadi penduduk teramai dan termiskin di kawasan pilihan raya saya. Baiklah semua pelajar, sudah tentu sedia maklum tentang watak-watak dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang sinonim dengan situasi bertanggungjawab. Siapakah watak yang anda baru saksikan sebentar tadi? Ya, benar sekali jawapan para pelajar. Semua mengenali akan watak dan perwatakan ahli politik yang berhormat Muhammad Yusof. Jelas kedengaran tadi, yang berhormat Muhammad Yusof menuturkan dialog di hadapan Encik Muhammad yang berbunyi, "Tugas saya adalah membela nasib rakyat, khususnya nasib orang Melayu yang menjadi penduduk teramai dan termiskin di kawasan pilihan raya saya." Halaman 69. Manusia yang tahu menjalankan kewajipan tugas-tugas dengan sempurna dikatakan sebagai manusia yang bertanggungjawab. Jelaslah bahawa manusia yang diciptakan Allah mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan tanpa melihat batasan umur, status sosial, gender, harta dan sebagainya. Kesimpulannya, bertanggungjawab adalah sikap menyelesaikan tugas yang dipenuhi dengan rasa kesedaran bagi memenuhi hasrat pembangunan insan supaya seseorang itu boleh dipandang mulia dan berakhlak dalam kelompok masyarakat yang didiaminya. Bertanggungjawab nilai yang mulia, akidah yang suci bawa ke syurga. Para pelajar sekalian, mari kita terus mendalami nilai kemanusiaan lain yang dapat kita teladani dari novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang seterusnya. Lihat paparan teks sekarang. Perkara ini dah selesai, Cik Sudin. Elok kita lupakan saja. Semuanya ini kehendak Tuhan dan semua takdir Tuhan ada hikmatnya. Halaman 329. Jelaslah dialog Lebai Makrub tersebut mempamerkan sifat pemaafnya kepada orang-orang yang telah memukul dan mencederakannya, iaitu Mat Akil dan kuncu-kuncunya. Maaf bermaksud kerelaan melepaskan atau membebaskan seseorang daripada hukuman atau denda kerana sesuatu kesalahan dan kekeliruan. Pemaaf pula merupakan orang yang rela memberi maaf kepada pihak yang melakukan kesalahan. Jelas bahawa Lebai Makrub merupakan seorang yang rela memberi maaf ataupun seorang yang suka memaafi dan memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya.
Pendirian dan prinsip Lebai Makruf ini menjadikan dirinya lebih sabar dan reda. Lebai Makruf menyedari bahawa tidak semua orang sempurna dan dirinya sendiri juga tidak sempurna. Kesimpulannya, sikap suka memaafkan orang lain mampu mendidik seseorang individu menjadi insan yang bersih hati dalam konteks pembangunan insan. Jadi apa salahnya jika seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain kerana sikap begini amat dituntut demi melahirkan kumpulan insan yang berjiwa penyayang antara sesama insan dalam sesebuah komuniti. Pemaaf itu jalan ke syurga, hidup di dunia penuh bahagia. Para pelajar yang bertuah sekalian, nilai kemanusiaan yang seterusnya ialah menziarahi. Ziarah bermaksud lawatan atau kunjungan atau perkunjungan seperti ke rumah kawan atau ke suatu tempat dengan tujuan baik. Menziarahi membawa pengertian mengunjungi seseorang atau sesuatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sebenar pihak atau tempat yang diziarahi. Para pelajar tentu masih ingat Sudin dan Encik Muhammad menziarahi Lebai Makruf yang cedera akibat dipukul oleh Mak Akil di bawah pokok lansat dekat rumah Pak Ngah, Endut. Ini dapat dibuktikan berdasarkan petikan teks pada halaman 329, iaitu dalam perjalanan hendak ke Kuala Lumpur, Sudin singgah dahulu di hospital. Lebai Makruf sudah duduk tetapi mukanya masih pucat. Lengan kanannya berbalut dan dahinya bertampal. Seterusnya, kita juga boleh temui nilai kemanusiaan menziarahi melalui petikan teks halaman 340, iaitu lepas zuhur, Encik Muhammad dengan Sudin minta diri. Mereka ke kampung Pulai. Encik Muhammad berasa perlu untuk menziarahi Lebai Makruf yang baru keluar hospital. Mereka diaturkan untuk bertemu di surau. Secara jelasnya, dapat disimpulkan bahawa Encik Muhammad dan Sudin telah berjaya memaparkan nilai kemanusiaan, iaitu menziarahi orang sakit. Amalan menziarahi tidak kira sama ada golongan tua atau muda patut dilakukan sepanjang masa mengikut keperluan situasi. Secara tuntasnya, amalan ziarah ini merupakan tanda kasih sayang seorang insan demi memelihara kebaikan dan menjaga kualiti kehidupan dalam aspek pembangunan insan supaya sentiasa menjadi insan yang terbaik. Ziarah menziarahi amalan mulia, hubungan mesra bawa bahagia. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebentar tadi kita telah berpeluang menonton klip-klip video dan petikan-petikan teks yang telah membawa kita bagi memahami tentang nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terkandung dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, cuba jawab soalan-soalan berikut. Apakah nilai kemanusiaan yang telah ditunjukkan oleh Datuk Tan terhadap Encik Muhammad seperti dalam video klip yang telah disiarkan awal tadi? Ya, betul. Tahniah ya. Jawapannya ialah mengagumi dan menghargai. Apakah pula nilai kemanusiaan yang telah ditunjukkan oleh Encik Muhammad dan Sudin terhadap Lebai Makruf? Betul, menziarahi. Sudin telah menziarahi Lebai Makruf semasa di hospital
manakala Encik Muhammad menziarahi Lebai Makrub setelah Lebai Makrub keluar dari hospital. Para pelajar yang bijaksana sekalian, nampaknya kita telah sampai ke penghujung bicara. Jika pelajar-pelajar masih ingat, apakah nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel Saudaga Besar dari Kuala Lumpur seperti yang telah kita bicarakan tadi? Ayuh, kita sebutkan bersama-sama. Pertama, mengagumi. Kedua, menghargai. Ketiga, menghormati. Keempat, berkorban. Kelima, berani. Keenam, bertanggungjawab. Ketujuh, pemaaf. Dan yang terakhir, menziarahi. Tahniah! Bagus ingatan para pelajar sekalian. Namun, pada kesempatan ini, tidak semua nilai kemanusiaan dapat dibicarakan dalam pertemuan kali ini. Sebenarnya, ada beberapa lagi nilai kemanusiaan yang para pelajar boleh temui dalam novel ini. Diharapkan para pelajar mampu membincangkan bersama-sama guru subjek masing-masing semasa dalam kelas nanti. Baiklah, sebagai latihan pengayaan, pelajar-pelajar boleh lihat soalan yang tertera pada skrin sekarang. Bincangkan lima nilai kemanusiaan seperti terdapat dalam novel Saudaga Besar dari Kuala Lumpur yang boleh diterapkan dalam kehidupan anda sebagai seorang pelajar. Pelajar semua digalakkan mencuba dan berkongsi jawapan dengan rakan-rakan dan guru-guru semasa berada dalam kelas nanti. Selamat mencuba! Begitulah para pelajar yang dikasihi. Semoga semua yang telah cikgu bicarakan tadi berkaitan tentang kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan akan memberi manfaat kepada semua. Sebelum berpisah, dengarkan pantun ini. Waktu malam nyalakan api, nampak terang jalan haluan. Nilai kemanusiaan dipupuk rapi, jadi panduan mandiri insan. Selamat belajar dan rajin-rajin membuat latihan untuk terus maju. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.